Shalom umat Tuhan. Tuhan menguji hati. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Manusia sering beranggapan bahwa segala sesuatu yang dipikirkan, dikatakan ataupun dilakukan adalah benar menurut pandangannya. Firman Tuhan jelas mengajar kita untuk hidup sesuai pola Allah. Kebenaran yang sesungguhnya bukan menurut ukuran kita, sebab Allah lah yang menguji hati manusia. Hati dan seluruh hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sebelum melakukan segala sesuatu, pikirkanlah apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.